Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Dia suka masakan saya. Tiada dendam, Didi alias syukur dapat sempurnakan perjalanan akhir Ridwan Hashim. Bersyukur dapat menguruskan serta mengiringi perjalanan akhir bekas suaminya Ridwan Hashim yang meninggal dunia pada Khamis. Didi alias berkata ia dilakukan atas dasar tanggungjawab yang harus dipikul dengan ikhlas tanpa ada rasa dendam. Saya rasa ini tanggungjawab saya. Walaupun arwah hanya bekas suami saya, tapi dia adalah ayah kepada anak-anak saya. Syukur saya dapat selesaikan perjalanan terakhirnya. Ia diatur dengan baik dari nafas terakhir siang tadi sehingga ke liang lahat. Ini semua aturan Allah. Saya ikhlas sudah reda dengan pemergiannya, malah sudah lama memaafkannya serta menghalalkan makan minumnya, katanya. Didi ditemui selepas selesai pengebumian Ridwan Hashim di tanah perkuburan Islam Dusun Tua Hulu Langat Selangor pada Khamis. Dalam pada masa yang sama, Didi tidak menafikan bahawa dia sendiri terkejut dengan pemergian Allahyarham Ridwan kerana baru saja berjumpa selepas menghantarkan makanan pada malam semalam sebelum hari kematiannya. Terdahulu, Ridwan 62 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur selepas disyaki terkena serangan jantung pada Khamis. Berita pemergian pelakon yang dikenali dengan watak King dalam filem KL Gangster itu disahkan Didi alias sendiri menerusi laman sosial Instagram kira-kira 2.50 petang semalam. Ridwan berkahwin dengan Didi pada 1992 dan dikurniakan 5 cahaya mata. Namun perkahwinan mereka hanya bertahan sehingga 2002. Jangan lupa like, share dan subscribe. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.